Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syadu ala ilaha illallah, syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, ketemu kembali di dalam program Jalan-Jalan Melihat para siswa penghafal Al-Quran di sekolah-sekolah. Saat ini, saya akan membawa Anda atau memperkenalkan kepada Anda salah satu sekolah yang berada di Medan Polonia atau di sekitar Polonia dulu. SDIT Alif. Di sini banyak sekali anak-anak yang antusias dalam menghafal Quran. Dan menurut informasinya, semua anak-anak yang tamat dari sini, selesai kelas 6, mereka ditargetkan selesai hafal 3 juz. Mari saya akan langsung saja melihat isi si buah hati dari Bapak Tengku Duni Amsari, pelajar penghafal Quran dari SDIT Alif, dan program ini terselenggara bekerja sama dengan Ma'had Tahfizh Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sahabat Quran, Jejak Hafiz Indonesia, kita sudah ketemu nih sama pelajar penghafal Quran Tengku Muhammad Dafa Al-Farizi, putra dari Bapak Tengku Duni Amsari. Kita sapa. Assalamualaikum Bang Izi. Salam Buya. Sehat ya? Yes, iya. Bang Izi sekarang kelas berapa ini? Alhamdulillah sekarang kelas 6 Buya. Kelas 6 ya, Masya Allah. Buya dengar dari kepala sekolah katanya Bang Izi ngafal Quran di sini dan sudah dapat, alhamdulillah sudah dapat 3 juz. Berarti sesuai dengan target yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi, kalau ke depan Bang Izi mau cita-citanya mau jadi apa nih? Mau jadi penghafal Quran hafiz. Masya Allah. Buya. Tentu selesai dong 30 juz ya. Insya Allah. Bang Izi, kalau Bang Izi menghafal di sekolah, di rumah juga menghafal? Di rumah menghafal juga. Menghafal juga ya? Menghafal juga. Menghafal. Itu kalau di rumah biasanya yang ikut mendampingi Bang Izi menghafal Al-Quran siapa itu? Kalau mendampingi saya, entu Ustaz. Entu ya? Entu itu ayah ya? Ayah. Ya, waktunya kapan biasanya entu mendampingi Bang Izi ngafal? Biasanya setelah subuh dan setelah maghrib. Ya. Ya. Itu kegiatannya apa? Kegiatannya menambah hafalan. Ya. Berarti ya, mencari atau menambah hafalan ya, baru ya, untuk setoran besok sama ya, guru di sekolah ya. Ya benar, kemudian apa lagi? Murojaah mungkin tentunya. Iya, murojaah. Murojaah. Juga murojaah. Bang Izi kenapa senang itu ngafal Quran? Senang. Ya. Karena kan nggak gampang ya. Anak-anak yang seusia Bang Izi ini biasanya tuh pada main-main itu. Kenapa Bang Izi senang menghafal Quran? Senang. Ya, kenapa senang? Ya, bisa nanti bisa membagikan kedua orang tua di akhirat. Masya Allah. Lagi apa? Selain membahagiakan orang tua di akhirat. Dan bisa jadi hafiz Quran. Doanya terkabul tentunya, ya, karena memang itu yang dijanjikan oleh Nabi kita, ya, yang mulia. Bang Izi, kalau Bang Izi bisa mencapai hafalan 3 juz, tentu ada faktor-faktor yang memberikan dukungan itu. Selain orang tua, siapa lagi? Orang tua, guru-guru. Guru ya? Guru-guru ya. Guru. Kalau di sekolah, siapa guru yang mentasmi Bang Izi dalam hafalan itu? Mualim Israfil. Mualim Israfil, ya. Masya Allah. Bang Izi, ini kan masuk waktu libur ya? Iya. Masuk waktu libur ya? Biasanya waktu libur ini Bang Izi isi kegiatan apa? Ya, menghafal Quran, tetap menghafal Quran, ya, Masya Allah. Murojaah tentunya, ya. Kalau di rapot, nilai menghafal Qurannya berapa? Kalau di rapot, nilai menghafal Qurannya 90 lebih. Masya Allah. Gitu. Ya. Itu masuk kategori sempurna itu, Bang Izi. Iya, Bang Izi. Ini kan lingkungan, Buya sebutlah gini ya, bahwa ini SDIT Alif ini mengembangkan program menghafal Quran, ya. Apa Bang Izi melihat teman-teman juga semangat itu ngafal? Oh, semangat, semangat ya. Ya, karena mungkin tadi didukung oleh guru yang baik juga, ya, guru yang baik juga. Bang Izi, nanti kita undang entunya, ya, ya. Kita undang entunya, guru, kemudian nanti mungkin pemirsa juga sama Buya kepingin juga tuh dengar bacaan dan hafalan Bang Izi, ya. Siap ya? Siap ya. Baik, terima kasih Bang Izi, nanti kita ketemu lagi, ya. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, kita telah bincang dengan anak hebat, pelajar penghafal Al-Quran, Izi. Nanti kita akan ketemu dengan entunya, dengan ayahnya, dan kita dialog banyak tentang bagaimana Izi di rumah dan apa pandangannya terhadap Izi, si buah hati penghafal Quran. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di program kesayangan ini. Nama saya Adit. Si Iji itu baik, pintar, soleh, rajin, azzikri bang. Izi itu orangnya baik, sopan, nggak pernah ngelawan sama guru, rajin, baca Qurannya bagus. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, kita sekarang sudah duduk bareng dengan entunya Izi, Bapak Tengku Duni Amsari. Selamat, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, siap. Di sela-sela kesibukannya kita undang nih untuk cerita-cerita tentang Izi. Baik Ustaz. Ya. Seperti apa orang tua melihat Izi, si buah hati? Alhamdulillah, selama saya memperhatikan Izi Ustadz, dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, terutama untuk satu lagi tuh dari fokus untuk belajar. Untuk belajar. Jadi dari awal tuh saya lihat Izi ini memang benar-benar dia tuh fokus untuk belajar. Apalagi untuk menghafal Quran. Ya. Khusus nih Pak, untuk menghafal Quran. Kami tadi udah ngomong sama Bang Izi nih tadi. Katanya dia sudah selesai hafalannya 3 juz, juz 30, 29 dan 1. Seperti apa Bapak memberikan dukungan pada Izi dalam hal menghafal Quran itu? Untuk dukungan, setiap mungkin untuk satu juz misalnya menghafal hitungan, saya tuh selalu memberi motivasi PJ. Ada hadiah juga. Ada tentu. Hadiah yang saya berikan. Selain motivasi, hadiah. Ada motivasi, hadiah. Pendampingan. Saya dengar ada juga pendampingan dari UNTU katanya. Ya, pendampingan belajar dalam mempersiapkan hafalan. Kalau untuk pendampingan, saya buat seperti program, Ustaz. Jadi setiap subuh itu untuk mengulang hafalan. Murojaahnya. Murojaah untuk mengulang hafalan. Nanti di waktu maghrib atau isya menambah hafalan. Berarti persiapan untuk isi setoran besok ke gurunya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Ini Pak ya, ini kan nggak mudah sebenarnya kita melihat anak-anak seusia Izi ini senang menghafal Quran gitu ya. Dan saya lihat juga ada dukungan dari orang tua dan guru. Apa yang sekiranya Bapak harapkan dari anak penghafal Quran seperti Izi Sibuhati, anak pertama ya? Iya, anak pertama. Apa yang Bapak harapkan? Harapan saya sebagai orang tua, ingin anak saya itu tetap istiqomah. Masya Allah. Istiqomah untuk mencintai Al-Quran. Insya Allah dengan mencintai Al-Quran, Abang Iji akan terus dibimbing oleh Allah untuk di jalannya Allah, serta yang paling utama itu memiliki akhlak dan adab yang baik, utama untuk orang tua. Dan mungkin dengan hafalan Quran tersebut itu dapat membawa kami ke surga, berkumpul bersama-sama, tidak hanya di dunia, insyaallah di akhirat kelak nantinya. Tuh Bang Izi, harapan dari Entu supaya istiqomah tetap menghafal Quran, dan memang katanya cita-citanya jadi hafiz ya Pak? Iya. Selesai hafalan 30 juz. Pak, sebagai orang tua tentu senang dong punya anak menghafal Quran. Mungkin Bapak bisa berbagi info, berbagi perasaan itu dengan orang tua yang di rumah. Apa yang ingin Bapak pesankan? Pesan saya untuk seluruh orang tua, terutama di SDIT Alif, tetap semangat untuk mendukung dan motivasi anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Jangan pernah kita itu merasa lelah, untuk mendampingi anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Masya Allah. Tetaplah berusaha dan berdoa agar anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Baik, terima kasih Pak. Nanti kita lain waktu ketemu bincang lebih banyak lagi tentang menghafal Quran dan Izi. Ya. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, dialog yang inspiratif dari seorang murid, Izi Sibuahati, putra dari Bapak Tengku Duni Amsari, dari SDIT Alif. Kita sampaikan pesan kepada semuanya untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah pilihan. Setelah ini, Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, kita akan dengarkan nanti bacaan Al-Quran dan hafalan Izi. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan Anda. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia. Sekarang waktunya kita bincang-bincang dengan Mualim Dedi, Kepala Sekolah SDIT Alif Medan Polonia. Assalamualaikum Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Khair, alhamdulillah. Mualim. Iya, Ustaz. Kenapa sekolah menjadikan tahfiz Quran atau pelajaran menghafal Quran itu sebagai bahagian daripada pembelajaran untuk anak-anak? Ya, seperti kita ketahui Ustaz, tahfiz ataupun kegiatan menghafal Al-Quran ini merupakan suatu dasar bagi anak-anak kita untuk memperdalam dan mempelajari ilmu Al-Quran. Masya Allah. Di samping itu juga sangat penting sekali bagi kita untuk memperhatikan bagaimana anak-anak kita sejak dari dini usia sekolah dasar mengenal, mempelajari, memperdalam, menghafal Al-Quran dan terkhusus mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Berapa target yang ditetapkan oleh sekolah? Alhamdulillah untuk tahun ajaran ini dan tahun ajaran ke depan 2024-2025 kita akan menargetkan dan insya Allah akan kita jalankan itu target 3 juz, Ustaz. 3 juz. Nah, 3 juz. Juz 30, 29 dan 28. 28 ya, iya. Bukan 1 ya. 28. 28, 30, 29 dan 8. Iya. Karena ini program unggulan ya, Mualim ya. Program unggulan. Kemudian saya tadi juga beri apresiasi bahwa punya tujuan yang sangat mulia ya, untuk pembentukan akhlak juga. Kira-kira apa yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung program itu? Iya. Saat ini memang ada dua program yang kami laksanakan dengan cukup ketat ya, untuk meningkatkan program tahfizul Quran anak-anak kita. Yang pertama itu adalah pelatihan terus-menerus kepada guru-guru. Nah, pelatihan terus-menerus dan peningkatan hafalan guru-guru. Nah, ini kami lakukan setiap Sabtu. Nah, kita selalu menyetor hafalan, ya. Dan itu wajib bagi seluruh guru-guru di Yayasan Al-Ansor ini, di Sekolah Dasar Islam Terpadu Alif ini. Yang kedua, mengulang secara terus-menerus juga bagi anak-anak kita, ya. Murojaah terus-menerus bagi anak-anak kita itu dari Senin sampai Sabtu. Baik. Sebelum mulai pembelajaran dan juga dalam pembelajaran sehari-hari dengan guru tahfiz. Terakhir, Mualim. Yes, apa yang ingin Mualim sampaikan mungkin untuk penonton yang ada di rumah? Pemirsa, Bapak Ibu yang kami muliakan, SDIT Alif ini merupakan sekolah terbaik bagi Bapak Ibu, ya, untuk memberikan ataupun untuk mempercayakan anak-anaknya kepada kami, ya, bersekolah di sini, karena kami punya program unggulan tahfizul Quran. Yang kedua, di wilayah Kecamatan Medan Polonia ini kami berharap dan kami juga cukup percaya bahwasanya SDIT Alif ini merupakan sekolah terbaik bagi Bapak Ibu untuk mempercayakan anak didiknya belajar di sini. Terima kasih, Mualim. Oke, gitu. Terima kasih, Mualim, sudah memberikan edukasi, pencerahan dan informasi kepada masyarakat. Sama-sama. Semoga SDIT Alif bisa berkembang lebih bagus, Mualim. Ya, amin, Ustaz. Amin. Ya, terima kasih. Iya, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, setelah ini kita akan dengarkan bacaan dan hafalan dari anak hebat Izi, siswa kelas 6 SDIT Alif. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan ini. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, sekarang kita sudah bersama Mualim Ahmad. Ya, Mualim, tadi kita kan udah sampaikan ke Izi nih, kita mau tes hafalan dan bacaan Izi. Tapi saya mau Mualim nih yang tes Izi. Silakan, Mualim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه wa ilaihin nusyur. Ya, ini tadi Surah apa, Bang? Surah Al-Muluk. Al-Muluk, juz? Juz 29, Bu, ya. Juz 29. Yang kedua, Ustadz. Yang kedua, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihanqa. La yasma'una fiha lawaw wa la kizzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Ini surah apa, Bang? Surah An-Naba. An-Naba. Juz berapa itu? Juz 30, Bu. Juz 30, masyaallah. Yang terakhir, Mualim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, terima kasih Bang Izi. Sama-sama, Bu, ya. Terima kasih Mualim Ahmad. Mualim, pertanyaan terakhir singkat saja. Ini kan bacaannya bagus nih. Tadi soal semua bisa dijawab Izi dengan baik, ya. Kira-kira apa yang menjadi faktor pendukung sehingga Izi bisa punya bacaan dan hafalan yang sebaik ini? Sebenarnya di sekolah ini yang paling ditekankan itu memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tahsinnya, ya. Tahsin bacaan Al-Qur'annya, dan yang paling pentingnya murojaah hafalan. Murojaah, tentu ya. Ada guru yang baik, ya. Seperti Mualim Ahmad, ya. Masya Allah. Mualim, kita ketemu di lain waktu, ya. Di momen yang lebih seru lagi, insya Allah, ya. Insya Allah. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, kita telah dengarkan tadi bacaan hafalan dari Bang Izi. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan ini atas kerjasama dengan Ma'had Tahfizh Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sahabat Quran Jejak Hafiz Indonesia, Anda telah melihat dan menyaksikan pertemuan kami dengan seorang anak penghafal Quran, Tengku Muhammad Dafa Al-Farizi, putra dari Bapak Tengku Duni Amsari. Sebuah dialog yang inspiratif, di mana anak yang hebat berkembang tubuh mencintai Al-Quran di bawah bimbingan guru yang hebat dan orang tua yang hebat pula. Jika ini adalah sebuah dialog cerita yang baik untuk Anda, maka mari hadirkan para penghafal Al-Quran di setiap rumah kita. Atas nama kru, kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi Anda. Bertemu kembali kita di dalam program yang sama. Acara ini bekerja sama dengan Ma'had Tahfizh Al-Quran Imam Ahmad Abi Abdillah, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sampai ketemu di momen yang lain, di sekolah yang lain, dengan anak-anak hebat penghafal Al-Quran yang lain. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.